tidak akan pernah terkena bencana. Tapi orang fasik, fasik pasti. Ya sudah bang, jadi orang baik aja. Ngapain ribut-ribut? Semalam kan udah aku bilang kita baik-baik aja semuanya, kita rukun aja semuanya. Hidup itu indah bang. Biasa-biasa aja. Kalau kita lawyer ini, apa yang saya alami bisa ke kalian. Nanti sore ada lawyer senior untuk bertemu saya. Bagaimana perilaku mantan klien itu? Oh, biasa-biasa aja. Saya juga begitu dulu bela dia ini. Hati-hati aja jangan bikin mentura. Tapi kalau nggak puas sama saya, capri saya. Apa? Nggak tahu kok. 0813 749 7877. Kau ngapain kau? Jatuh saya. Sudah cukup. Saya mau bicara dengan seorang Richard yang sedang salah gugat dan tersangka. Kau yang berisik. Kalau kau mau bela dia, nanti di peradilan. Silahkan kita tempur di sini. Coba dulu, ulang dulu ya. Ulang dulu sekali lagi ya, ulang dulu ya. Ulang dulu. Saya sebagai seorang muslim. Iya, muslim. Taat, saya membaca Al-Quran. Bagus. Tapi di waktu saya belajar juga kitab-kitab lain. Iya. Termasuk di antaranya Injil. Dan saya bacakan. Iya. Dalam surat Amsal. Amsal. Ayat 12. Ayat 12. Kira-kira maknanya begitu. Ah, coba bang. Seperti apa bang? Orang baik. Iya, orang baik. Ingat ya? Iya. Orang baik. Orang baik. Tidak akan pernah terkena bencana. Tapi orang fasik, fasik pasti celaka. Ya sudah bang, jadi orang baik aja. Ngapain ribut-ribut? Semalam kan udah aku bilang kita baik-baik aja semuanya, kita rukun aja semuanya. Hidup itu indah bang, indah itu hidup. Ya, hidup itu indah, indah itu hidup. Ya, ngapain ribut-ribut? Ngapain sosok jago? Ngapain sosok preman kreak ribut kali? Hah? Ya sudah bang, ya kita baik-baik aja semua. Kalau tahu seperti itu ya sudah, ya oke. Okay. Salam Om Amparis, salam Lek Breok Sumber Mata, ya. Salam Hotman Paris juga lah, ya. Salam ya, ya sudah. Makanya saya minta kalau jadi pengacara begini ya, biasa-biasa saja, nggak usah terlalu lebay bela klien. Pengalaman sudah pengalaman ya. Jadi kalau saya orangnya datang ke sarangnya, itu model saya. Jangan dikira batang intelektual di belakang saya. Mana Pak Jaksa Agung? Ini sudah 6 bulan tersangka Dr. Richard Lee, satu illegal access yang saya buat surat penangguhannya dan menjerit-jerit waktu ditangkap. Sekarang sudah digelar di Mabes dengan di Polda, belum P21, kemarin ada demo. Begitu juga dengan Kartika Putri, laporannya sudah tersangka, dua tersangka.